Tokoh masyarakat, alim ulama dan cendekiawan. Dan yang kami hormati Dewan Hakim, pimpinan kafilah dan para peserta MTQ dari seluruh kecamatan. Kemudian rekan-rekan pers serta undangan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Penyelenggaraan kegiatan musabaqah tilawatil Qur'an di tahun 2022 ini berjalan, alhamdulillah berjalan dengan lancar, aman, tertib dan sukses. Baik sukses penyelenggaraan maupun sukses menggali potensi Qori dan Qori'ah dari berbagai cabang dan tingkatan untuk dilanjutkan ke tingkat provinsi. Bapak Sekda, hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan penutupan MTQ tingkat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022 ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk Bupati Indragiri Hulu dan jajaran masyarakat. Surat keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-51 tingkat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022 nomor .202 KPTS Dewan Hakim Indragiri Hulu garing 6 Romawi dan tentang penetapan juara umum pada Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-51 tingkat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022 di Kecamatan Sungai Lala. Bismillahirrahmanirrahim. Memperhatikan dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan surat keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-51 tingkat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022 tentang penetapan peraih juara umum pada Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-51 tingkat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022 di Kecamatan Sungai Lala. Pertama, Kecamatan Rengat dinyatakan sebagai peraih juara umum pada Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-51 tingkat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022 di Kecamatan Sungai Lala. Kedua, kepada kecamatan yang tersebut pada diktum pertama diserahkan piala bergilir Bupati Indragiri Hulu. Ketiga, piala bergilir Bupati Indragiri Hulu tersebut pada poin kedua akan digilirkan kembali pada Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-52 tahun 2023 yang akan datang. Asli keputusan ini disampaikan kepada pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an LPTQ Kabupaten Indragiri Hulu, ditetapkan di Sungai Lala pada tanggal 4 Zulkaidah 1443 Hijriah, 4 Juni 2022. Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an ke-51 Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022, Ketua Dr. Haji Darwisan MA Cap ditandatangani Sekretaris Dr. Andes Muhammad Ihsan. Tembusan 1 dan seterusnya Bapak Gubernur Provinsi Riau di Pekanbaru, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Riau di Pekanbaru, Pengurus LPTQ Provinsi Riau di Pekanbaru, Bupati Indragiri Hulu di Rengat, Kakanmenak Kabupaten Indragiri Hulu di Rengat, Pengurus LPTQ Kabupaten Indragiri Hulu di Rengat, arsip. Lampiran surat keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022 nomor .2 KPTS garing Dewan Hakim Indragiri Hulu garing 6 Romawi garing 2022 tanggal 4 Juni 2022 nomor urut utusan kecamatan, jumlah juara, jumlah total, keterangan 1 Rengat, poin pertama jumlah nilai 5, poin kedua
juara 2-3 dan juara 3 poinnya tadi. Rengat juara 1 9.45, juara 2 8.24, juara 3 1.1, jumlah total 70. Juara umum 2 Peranap, juara 1 9.45, juara 2 5.15, juara 3 4.4, jumlah nilai 64. Keterangan juara kedua. Selanjutnya juara ketiga, Rengat Barat, juara 1 4.20, juara 1, maksud kami juara 2 1.3, juara 3 5.5, jumlah nilai 28. Juara 3. Selanjutnya juara keempat, Kelayang, juara 1 2.10, juara 2 4.12, juara 3 2.2, jumlah nilai 24. 5 Batang Cenaku, juara 1 3.15, juara 2 1.3, juara 3 5.5, jumlah nilai 23. Juara keenam Pasir Penyu, juara 1 2.10, juara 2 3.9, juara 3 3.3, jumlah nilai 22. Selanjutnya ketujuh, Seberida, juara 1 3.15, juara 2 1.3, juara 3 4.4, jumlah nilai 22. Selanjutnya yang kedelapan, Lirik, juara 1 1.5, juara 2 3.9, juara 3 3.3, jumlah nilai 17. Yang kesembilan, Sungai Lala, juara 1 0.0, juara 2 4.12, juara 3 3.3, 15. Sedangkan yang ke-10, Rakit Kulim, juara 1 1.5, juara 2 2.6, juara 3 1.1, ke-10. Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022, Ketua Dr. Haji Darwis M.A. Jam ditandatangani Sekretaris Kesehatan Muhammad Ihsan. Mohon maaf lahir dan batin. Al-Quran ke-51 tingkat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi secara resmi saya nyatakan ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita semua. Ada dua bait pantun, tenun kebaya dipasang rendah, terlihat indah berwarna-warni. MTQ ke-51 semoga jadi bertanda ekonomi bangkit lahirnya generasi Qurani. Apa tanda pemimpin sejati bertanggung jawab sampai ke mati? Apa tanda muslim sejati Al-Quran jadi panutan diri? Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LPTK Kabupaten Indragiri Hulu
diiringi dengan lagu Mars MTK. Landi. Oh, besar kali. Kan. Ayo Mas mau maaf. Beras. Iyalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022
nomor .201 garing KPTS garing Dewan Hakim Indragiri Hulu garing 6 Romawi garing 2022 tentang penetapan pemenang masing-masing jenis yang dilombakan pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022 di Kecamatan Sungai Lama. Bismillahirrahmanirrahim. Memperhatikan satu dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan surat keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022 tentang penetapan pemenang masing-masing jenis yang dilombakan pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Indragiri Hulu di Kecamatan Sungai Lawa. Pertama, Kori Koriah, Hafiz Hafizah, Mufassir Mufassirah, Khat Khattabah, Finalis Fahmil Quran, Syarhil Quran, dan Musabaqah Karya Tulis Ilmiah Al-Quran terbaik adalah sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini. Kedua, keputusan ini bersifat mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalam keputusan ini akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Asli keputusan ini disampaikan kepada pengurus LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Indragiri Hulu di Renak. Ditetapkan di Kecamatan Sungai Lala pada tanggal 4 Jumadil Awal 1443 Hijriah. Mohon maaf, 4 Zulkaidah 1443 Hijriah 4 Juni 2022. Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 Kabupaten Indragiri Hulu, Ketua Dr. Haji Darwisir MA cap ditandatangani, Sekretaris Dr. Andes Muhammad Iksan cap ditandatangani. Tembusan 1-7 Bapak Gubernur Provinsi Riau di Pekanbaru dan arsip. Keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2022 nomor .201 garing KPTS garing Dewan Hakim Indragiri Hulu garing 6 Romawi garing 2022 tanggal 4 Juni 2022 Al-Quran golongan terbaik nomor undian jumlah nilai nama peserta utusan kecamatan golongan tertil putra terbaik 1 nomor undian 26 jumlah nilai 96 Iqmal Mutil Alfa Husni Batang Peranap. Terbaik kedua nomor undian 28 95.50 Al-Fairi Zika Kamil Rakit Kulim. Terbaik ketiga nomor undian 22 95.00 Habib Al-Zikri Rengat Barat. Khusus yang juara satu silakan mengambil posisi di depan. Namun tetap bersabar berbaris di depan karena akan menunggu pengumuman sampai selesai. Khusus juara satu nama yang sudah disebut silakan mengambil posisi di depan yang diatur oleh protokol. Terima kasih. Terbaik ketiga nomor undian 22.95.00 Habib Al-Zikri Rengat Barat. Harapan satu
Nomor undian 24, 94,50 Muhammad Sarwani, Kuala Cenaku. Harapan 2. Nomor undian 02, 94,00 Ardi Miskandra Saputra, Peranap. Harapan 3. Nomor undian 16, 93,00 Habib Ahmad Khaironi, Batang Gansal. Tartil Putri, terbaik 1. Nomor undian 21, 95,50 Kania Lutpa, Kelayang. Terbaik kedua, 01, 94,50 Aisyah Pramudita Yaturrahmi, Rakit Kulim. Terbaik ketiga, nomor undian 13, 94,00 Dini Maulani Masril, Sungai Lala. Harapan 1, 03, 93,50 Marsha Parsilia, Seberida. Harapan 2, nomor undian 23, 93,00 Del Binasari, Batang Peranap. Harapan 3, 09, 92,00 Afifah Mutiatu Saada, Rengat Barat. Tilawah anak-anak putra. Terbaik pertama, nomor undian 42, 95,25 Muhammad Rafi Al-Latif, Kecamatan Lirik. Terbaik kedua, nomor undian 32, 94,25 Alzain Dewa Ramadinanza, Peranap. Terbaik ketiga, nomor undian 56, 94,00 Arse Paldi, Kelayang. Harapan 1, nomor undian 36, 90,50 Aidil Akra, Pasir Penyu. Harapan 2, nomor undian 52, 89,75 Fatih Khairullah, Seberida. Harapan 3, nomor undian 50, 89,25 Moreno Rizal Kufera, Rengat Barat. Tilawah anak-anak putri. Terbaik pertama, nomor undian 51, 94,75 Iniken Desti Aulia, Kelayang. Terbaik kedua, nomor undian 37, 93,25 Nuraida, Rengat. Terbaik ketiga, nomor undian 45, 92,25 Firdatun Nisa, Batang Cenaku. Mana tepuk tangan ini? Terima kasih. Calon penghuni surga semua, insyaAllah. Harapan 1, nomor undian 49, 90,25 Siti Sara, Peranap. Harapan 2, nomor undian 39, 89,25 Ririn Imelda Pratiwi, Batang Peranap. Harapan 3, nomor undian 41, 89,25 Aira Amanda, Lubuk Batu Jaya. Sekali lagi kami sampaikan, yang juara 1 silakan mengambil posisi di depan. Putra terbaik pertama atau juara 1, nomor undian 70, 97,50 Indra Rengat. Terbaik kedua, nomor undian 68, 96,25 Loli Gusriadi, Peranap. Terbaik ketiga, undian 84, 94,50 Muhammad Adha, Sungai Lala. Harapan 1, nomor undian 80, 93,50 Ar Alf Realty, Rakit Kulim.
Harapan 2, nomor undian 64, 92.75. Hai Man Nur, itu namanya tuh. Hai Man Nur, Kelayang. Harapan 3, nomor undian 58, 92.75. Sapriyandi Severida, remaja putri terbaik pertama. Nomor undian 73, 97.25. Munira Maulan Nurum Pasir Penyu. Terbaik kedua, 69, 95.50. Mimi Zulhafiz Batang Jenaku. Tepuk tangan untuk Batang Jenaku. Tiga, nomor undian 63, 94.00. Ririn Rahayu Perana. Harapan 1, 65, 93.50. Al-Zahra Khairun Nisa Lirik. Harapan 2, nomor undian 71, 93.25. Khairun Nisa Sungai Lala. Harapan 3, 67, 93.00. Resti Oktaviani. Dengar. Dewasa Putra terbaik pertama, nomor undian 112, 96.75. Antoni Surya Putra Perana. Terbaik kedua, 094, 94.00. Hafizan Azhadi Pasir Penyu. Terbaik ketiga, nomor undian 102, 93.75. Ahmadi Rakit Kulim. Harapan 1, 104, 93.00. Ahmad Azhar Batang Gansal. Harapan 2, 100, 92.75. Sulaiman Rengat. Harapan 3, 92, 91.75. Sabirun Sungai Lala. Dewasa Putri terbaik pertama, nomor undian 101, 97.75. Susanti Peranak Lagi. Terbaik kedua, 107, 95.50. Nah Datur Rahmi STR Kip Rengat. Terbaik ketiga, 093, 94.25. SK Susmeri Pasir Penyu. Harapan 1, 111, 93.00. Gepli Okrianinsi Lirik. Mana tepuk tangan Lirik nih? Terima kasih. Harapan 2, 099, 91.50. Leli Marlina Batang Cenaku. Harapan 3, 89, 91.00. Intan Nur Afifah Rengat Barat. Cacat Netra Putra. Ini golongan cantik. Terbaik kedua, 133, 85.25. Dewi Diana Rengat. Terbaik ketiga, Sri Wahyuni, nomor undian 129, jumlah nilai 72.50. Sungai Lala. Dewasa Kiraat Mujawad Putra terbaik pertama, 168, 95.50. Yuhel Diansa Perana. Terbaik kedua, 152, 94.00. Dedi Irawan SPDI Rengat. Terbaik ketiga, 158, 93.00. Usep Iskandar Severida. Harapan 1, 160, 90.50.
Julian Kelayak. Harapan 2 166 90,00 Tarsono Batang Cenaku. Harapan 3 154 89,00 Jumari Rengat Barat. Dewasa Kiraat Mujawat Putri. Terbaik pertama nomor undian 167 94,00 Desrita Putri Perana. Terbaik kedua 141 90,00 Desi Mayasari Kelayak. Terbaik ketiga 157 89,50 Gusti Ratna Kedaton Severida. Harapan 1 155 89,00 Irda Irma Suryani Batang Cenaku. Harapan 2 149 88,00 Nur Fitra AS Pasir Penyu. Harapan 3 151 87,50 Kasturi Febrianti SE Rengat Cabang Hifzil Quran atau Tahfiz golongan 1 juz dan tilawah putra. Terbaik pertama undian 186 192,00 Piki Apriyadi Peranak. Terbaik kedua 192 190,50 Safif Putra Sentosa Kelayak. Terbaik ketiga undian 194 183,70 Muhammad Fastahabul Syafiq Rengat. Harapan 1 182 180,70 Dafa Masne Lirik. Harapan 2 180 179,20 Muhammad Sabuki Al-Fatih Rengat Barat. Harapan 3 188 178,50 Khalifah Ar-Rahman Batang Perana. Satu juz dan tilawah putri. Terbaik pertama 171 188,00 Samara Ufairah Pasir Penyu. Terbaik kedua 179,50 undian 179 nilai 179,50 Zakia Al-Nauro Lirik. Terbaik ketiga 183 178,00 Arta Dita Almahira Batang Cenaku. Harapan 1 191 175,50 Syifa Anissa Kelayak. Harapan 2 169 173,70 Mutia Sabila Rengat Barat. Harapan 3 181 172,50 Alexa Batang Perana. 5 juz apalah 5 juz dan tilawah putra. Terbaik pertama 220 187,20 Muhammad Rizal Fikri Rakit Kulim. Tepuk tangan untuk Rakit Kulim sikit. Terima kasih. Terbaik kedua 202 185,30 Dani Irwansa Perana. Terbaik ketiga 200 183,70 Alfitia Ramadhani Batang Perana. Harapan 1 198 172,50 Muhammad Abid As-Siddiqi Lirik. Bayar nama berkah
harapan 2, 218, 171,50, Ibabul Mausihok, Rengat Barat. Harapan 3, 204, 168,30, Fazl El Hakim Wilmar Sungai Lala. Tepuk tangan Sungai Lala. 5 Jus dan Tilawah Putri, terbaik pertama, 211, 189,50, Saskia Khairun Nisa, Batang Cenaku, terbaik kedua, 221, 185,70, Raisa Sinaria Fitriani Rengat. Terbaik ketiga, 207, 177,80, Nur Fahmi Akila Lirik. Harapan 1, 203, 169,50, Sintia Aski Wandini Perana. Harapan 2, 215, 167,50, Raja Nasa Nabila Evilian Rengat Barat. Harapan 3, 219, 166,50, Hafiza Khairi Kelayak. 10 Jus Putra, terbaik pertama, 236, 92,30, Alfa Imtiaz El Efifa Perana. Terbaik kedua, 252, 90,50, Muhammad Dimas Oktaviansa Lirik. Terbaik ketiga, 230, 90,00, Zaki Mustafa Kamal Batang Peranap. Harapan 1, 238, 88,50, Ribo Afrili Yandi Sungai Lala. Harapan 2, 232, 82,00, Nabil Habibur Rahman Masril Batang Gansal. Harapan 3, 234, 81,00, Muhammad Hamzah Pasir Penyu. 10 Jus Putri, terbaik pertama, 225, 90,00, Kista Azelia Helmi Peranak. Tepuk tangan Peranak. Terima kasih. Terbaik kedua, 249, 89,50, Siti Fatimah Zahra Batang Peranak. Terbaik ketiga, 243, 82,50, Rahma Damayanti Seberinda. Harapan 1, 245, 66,00, Disti Rosaliana Fitria Rengat. Harapan 2, 251, 63,00, Melati Sukma Lirik. Harapan 3, 233, 52,50, Yusri Aulia Sungai Lala. Golongan 20 Jus Putra, terbaik pertama, 280, 90,50, Fikri Nasihin Rengat. Tepuk tangan Nasihin. Terbaik kedua, 270, 81,00, Edward Lutfi Perana. Terbaik ketiga, 206,00, Wiranda Putra Rengat Barat. Harapan 1, 272, 44,50, Rahmat Zailani Lubuk Batu Jaya. 20 Jus Putri, juara 1 tidak ada, juara 2 ada. 277, 66,50, Indah Rombotul Jannah Lubuk Batu Jaya. Itulah peserta ini. 30 Jus Putra, terbaik pertama, 290, 89,00, Muhammad Yahya Seberida. Tepuk tangan untuk Seberida. Ini hafal 30 Jus Putra. Terbaik kedua tidak ada,
terbaik ketiga ada 296 54.00 Ibnu Hidayatullah Lumpuk Batu Jaya lagi. 30 juz putri terbaik pertama 289 82.50 Siti Solehatul Hasanah Seberida. Terbaik kedua 287.65.00 Nita Aulia Azhari Rengat Barat. Selanjutnya cabang tafsir Al-Quran atas nama Andri Anggi SPDI Kecamatan Rengat. Terbaik kedua 428 jumlah nilai 80.80 atas nama Nur Yasin Kecamatan Sungai Lara. Terbaik ketiga 422 jumlah nilai 79.30 Ardiansah Kecamatan Rengat Barat. Terbaik harapan 1 448 jumlah nilai 77.80 M. Ferdi Nur Rashid Seberida. Harapan 2 434 jumlah nilai 75.50 Kohar Arifin Batang Celagu. Terbaik keenam atau harapan ketiga 440 jumlah nilai 74.80 Indra Tirta Kusuma Kecamatan Mirik. Naskah putri terbaik pertama 423 80.80 Rofika Kecamatan Rengat Barat. Terbaik kedua 433 79.30 Elvina Ria SE Kecamatan Rengat. Terbaik ketiga 421 jumlah nilai 78.00 Dewi Tri Lestari Kecamatan Batang Celagu. Terbaik harapan 1 439 76.30 Alfia Nur Cahyani Lubuk Batu Jaya. Terbaik kelima harapan kedua 427 75.30 Heni Kurnia Batang Purana. Terbaik keenam 429 73.50 Nopia Sapitri Lirik Hot Hiasan Mushaf Putra. Terbaik pertama 490 89.50 RN Hasan Jafar Sidik Kecamatan Batang Celagu. Terbaik kedua 488 jumlah nilai 88.0 Dodi Norman Sah SP Kecamatan Rengat. Terbaik ketiga 504 86.50 Andri Saputra Kecamatan Kuala Celagu. Terbaik keempat 494 85.00 Bus Rafi Kecamatan Rengat Barat. Terbaik kelima 484 83.30 Muhammad Ihsan Effendi Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Terbaik keenam 502 jumlah nilai 81.80 Ahmad Subandi Lirik Hat Hiasan Mushaf Putri. Terbaik pertama 497 84.50 R. Rohmatun Jannah Batang Celagu. Terbaik kedua 483 83.00 Hawa Reskia Kuala Celagu. Terbaik ketiga 487 81.50 Herna Rianti Rengat Barat. Terbaik keempat 481 79.80 Mustamiroh Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Terbaik kelima 479 78.30 Nila Risma SPDI Kecamatan Rengat. Terbaik keenam 491 76.30
Arribi Haryati Pasir Penyu. Fat Dekorasi Putra terbaik pertama 470 84,80 Nasriman Rengat Barat. Terbaik kedua 474 83,30 Bintang Saputra Kecamatan Rengat. Terbaik ketiga 464 81,80 R.A. Rifai Burhanuddin Batang Cenaki. Terbaik keempat 458 79,80 Kiat Santoso Sungai Lara. Mana tepuk tangan untuk Sungai Lara. Terbaik kelima 454 78,80 Jini Apriansah Lubuk Batu Jaya. Terbaik keenam 456 76,80 Riki Hardiansah Lirik. Fat Dekorasi Putri terbaik pertama 469 80,00 Anis Simarita SPD Kecamatan Rengat. Terbaik kedua 475 78,30 Iyar Wiyarsih Kecamatan Semerida. Terbaik ketiga 473 77,00 R. Furriyatun Nisa K. Batang Celaki. Terbaik keempat 453 75,50 Helia Maharani Siva Sungai Lala. Terbaik kelima 457 74,30 Hikmatul Aziza Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Terbaik kelima 461 71,80 Lili Rahmawati Wala Celaku. Hot Contemporary Putra terbaik pertama 514 87,30 Rewi Jaya Kecamatan Rengat. Terbaik kedua 522 85,50 Aziz Nurdin Irsyad Lubuk Batu Jaya. Terbaik ketiga 524 84,50 Azka Virus Rengat Barat. Terbaik keempat 518 82,80 Ahmad Subhan Lutfi. Maaf, Ahmad Subhan Lutfi Kecamatan Batang Celaki. Terbaik keenam maaf, terbaik kelima 506 81,00 Aditya Gasjarindra Pasir Penyu. Terbaik keenam 528 79,00 Andre Rahmadani Kecamatan Lirik. Hot Contemporary Putri terbaik satu 525 85,80 Marsha Claudia Prasendria Rengat. Terbaik kedua 513 84,30 Anggi Mariska Kelaya. Terbaik ketiga 521 82,80 Dian Rivia Nisa Lirik. Terbaik keempat 517 82,30 Rita Agustin Batang Cenaki. Terbaik kelima 507 80,00 Al Khiaroh Rengat Barat. Terbaik keenam 509 78,00 Laila Purnama Indah Takah Kecamatan Semerida. Dari juara 3 lagi hamil cabang Musabakoh karya tulis ilmiah Al-Quran